Lo bersih sekarang. Tadi bisa ada tamu ini. Kayaknya enak ini. Permisi mbak, ini mbak ada yang bisa dibantu? Jadi saya tuh ngerasa mual, bagian muntah. Terus saya juga diare mbak, tapi ya lemes banget mbak, ibu saya. Dari gejala yang mbak sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa mbaknya terkena sakit cacingan. Aduh. Saya minum obat apa dong mbak biar bisa sembuh? Iya mbak, sebentar ya, saya ambilkan obatnya dulu. Oh iya mbak, saya tunggu. Mbak, iya, jadi dari gejalanya saya rekomendasikan obat Birendal Famuat 250 mg. Nah untuk pemakaiannya bisa diminum 1 kali sehari dan diminum sampai habis ya mbak. Oh ya, kalau bisa diminum saat pagi hari ya mbak. Oh, jadi saya minum 1 hari sekali di pagi hari, ya mbak? Iya mbak, nah misalnya mbaknya habis dari sawah gitu ya, terus jalan-jalan. Nah, itu harus pakai sandal mbak, soalnya penyakit cacing itu juga bisa tertular dari tanah, terus masuk ke kulit. Oh, mungkin gara-gara kemarin kali mbak ya? Iya, jadi kemarin tuh saya ke sawah, terus... Jadi gitu mbak ceritanya, makanya saya tuh diare, terus pusing, lemas. Iya mbak, jadi kebersihan juga harus dijaga untuk menghindari agar penyakitnya tidak berkelanjutan. Iya mbak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ya permisi mbak. Permisi mas. Ya mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini mas, beberapa hari ini saya itu merasa pusing, diare dan gak nafsu makan. Dari gejala yang mbak sebutkan tadi, sepertinya mbak terkena penyakit cacing jambu. Kira-kira obatnya apa ya mas? Oh iya, silakan masuk. Iya. Begini bu, tadi ada pasien yang mengeluhkan diare, pusing, dan tidak nafsu makan. Untuk pasien dengan keluhan seperti itu bisa dipakai dengan metinadol.
dengan dosis 2 kali 1 hari, 1 kali pagi, 1 kali malam, dan digunakan setiap 3 hari berturut-turut. Oh ya Bu, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum. Jadi dari gejalanya tadi, saya rekomendasikan obat mebendazol. Sebentar ya Pak, saya ambilkan obatnya dulu. Iya. Untuk pemakaian obatnya, 2 kali sehari ya Mbak, pagi dan malam. Berarti diminum 2 kali sehari ya Mas? Ya Mbak, selain itu, Mbaknya juga harus cuci tangan, motong kuku, dan lain-lain ya. Oh iya, saya itu baru ingat. Tadi itu saya bersih-bersih lupa untuk cuci tangan, makanya timbul gejala itu. Jadi kebersihan juga harus dijaga ya Mbak, agar tidak berkelanjutan. Baik, terima kasih Mas. Iya, sama-sama Mbak. Iya Mbak, ada yang bisa dibantu? Iya Mbak, jadi gini, beberapa hari ini tuh saya tuh benar-benar nggak bisa tidur. Karena apa? Karena saya tuh merasa gatal banget di daerah gitu Mbak, sekarang buangan. Jadi itu kerasa benar-benar gatal yang sampai kerasa mual juga. Jadi saya tuh benar-benar gak nyaman pas tidur itu. Itu kira-kira kenapa Mbak ya? Dari gejala yang Mbak sebutkan tadi itu menunjukkan bahwa Mbaknya terkena sakit cacingan. Oh ya Allah Mbak, perasaan tuh gatal banget gitu. Tolong Mbak ya kasih obat yang terbaik ya. Sumpah Mbak, Mbaknya gak nyaman banget gitu kayak gini. Iya Mbak, sebentar ya, saya ambilkan obatnya dulu. Ya Mbak. Mbak, iya. Jadi gejalanya saya rekomendasikan obat Birenta Kamuat 250 mg. Nah untuk pemakaiannya bisa diminum 1 kali sehari dan diminum sampai habis ya Mbak. Oh ya, kalau bisa diminum saat pagi hari ya Mbak. Iya Mbak. Iya Mbak, nah selain itu Mbaknya juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya Mbak. Juga menjaga kebersihan diri sendiri dengan cara memotong kuku, mencuci tangan dengan sabun sebelum makan, juga setelah buang besar. Oh iya, jadi pada intinya saya harus benar-benar jaga kebersihan ya. Iya Mbak, jadi kebersihan juga harus dijaga untuk menghindari agar penyakitnya tidak berkelanjutan. Iya, makasih Mbak ya kalau gitu, makasih banyak. Iya, sama-sama.